Bismillahirrahmanirrahim <coughs> bil khair. <coughs> kita masuk sambung ayat innallaha la yastahi yastahyi ayadriba ay ma salamma baudatan fama fawqaha lah bahasa musuh dia enggak ha ya ya kita mulai di tafsirnya ya wa nazala ya ayatnya iya ya dan turunlah hai ke barat dan turunlah karno panula bagi kato orang Yahudi tak kalau menjadikan Allah akan misal dengan lale dengan lalat pada katonya Allah wa dan lawah pada katonya Allah kama salil angkabuti akatu orang Yahudi bara meluapo ko ba melu menghendaki Allah dengan menyebutkan ini Ba'bara po pakaru yang kurang. Anan turun bahwa sungguhnya Allah Baala sungguhnya tidak malu ya Allah bahwa menjadikan ya Allah arti menjadikan ya Allah akan misal. Hiyo nunyonan masalan ko Baala hiyonyo kamaf'ul yang partamu Akan sesuatu, bahanan mako, hiunya nan mako, mako bala nakirah yang disifati dengan ma yang padu kemudian nyoma lagi. Kamaf nan kadwo artinya barang manokoh misal yang adu, misal dikarno ma tu dengan makna nakirah mako diartikan dengan sesuatu atau ma itu boleh juga zaidah tambahan karena itu kalau nyuma zaidah apa tujuannya mako tambahan Dia ambil uh, ma tu zaidah bagi mentakiti yang kurang di baram lo ma yang pada kemudian nyuma itu baalah baram lo mafulan kedua yaitu baudatan jadi baudatan kalau ma zaidah baudatan menjadi maful yang kedua yang sekecil kecil nyamuk yang sekacik kacik nyamuk baudah itu mufrad di al baud dan hiu nyonan baudah baalainyo yang kecil nyamuk jadi al baq hiko boleh kita artikan kalau dulu diterjemahkan dek guru guru kita di sebuah nyamuk nak boleh juga diartikan kepindiang kepindiang di sebenarnya ba'udah itu kalau kita cari lihat dalam tafsir apa? Tafsir e, sawi bukan nyamuk biasa tapi memang kalau ukurannya memang sagadang nyamuk tetapi nya binatang itu hewan itu e, memiliki enam kaki celisinan baunya busuk kapindiang tuh enggak jenis kapindiang kemudian memiliki enam kaki, empat sayap, dan bahkan binatang itu bisa membunuh gajah. Walaupun ketek, tapi bisa membunuh binatang atau hewan yang yang besar yang gadang. Wahwa al lin namrus dan inilah yang membunuh raja namrus. Jadi kalau secara umum diartikan nyamuk tapi sebenarnya bukan nyamuk biasa tapi sejenis nyamuk sejenis kapindiang yang memang unik yang mematikan atau mungkin yo seperti apa kemana nyamuk malaria anak orang-orang iya 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 dimematikan tapi kalau nyamuk apa kan ada busuk bau dah Icon bawahnya busuk. Ha? Ha, dia kan bau busuk tu. Walaupun pakai kan busuk hmm. Jadi itulah albak. Ha. walaupun kita artikan sekacik-kacik nyamuk. Tapi itu penjelasannya. Ini baunya busuk. Dan mematikan. Bahkan gajah. Gajah dan gadang bisa mati. Kalau digigit dek. Dek nyamuk atau kapindiang tadi. atau ma yang pada waktunya mbak udah uh, kalau nyo diartikan uh, apa kanaat jadi itu mah kalau nyo ma dembiak maful yang kedua ya. ya sifat ya tapi kalau ma dembiak zaidah mbak udah menjadi maful yang kedua atau ma yang nyamuk pada padahatihnya bang udah tadi artinya lebih besar daripada nyamuk. artinya tidak meninggalkan ya Allah akan menyatukannya yang kecil akan menyatukannya yang kecil karena ma yang pada nyama dari hikmah di walaupun jadi uh, orang-orang abang orang-orang kafir di belakang kalah ditantang untuk Uh, Mampi, uh, apa namanya? Orang kafir ditantang untuk mem, men, apa, menciptakan Al-Quran tandingan minimal tiga ayat, minimal satu surat, minimal tiga ayat itu kan, minimal satu surat, surat yang paling pendek dan mereka tidak mampu untuk membuat Al-Quran tandingan. Tapi walaupun mereka tidak mampu menciptakan Al-Quran tandingan, tapi di belakangnya dia tak mengecek-ngecek juga meremehkan Al-Quran. Apalah Al-Quran itu. Cari itu masalah nyamuk, masalah yang remeh-remeh itu kan. Jadi uh, itulah yang latar belakang atau asbabun nuzul turunnya iko dia artinya foto apa, apa namanya tu uh, ditantang bananya ndak taluk rendah, ditantang bananya ndak taluk tapi di belakang mengecek juga dengan cara meremehkan Al-Qur'an A yang turun bahwa sungguhnya Allah ba Allah sungguh tidak malu ya Allah bahwa menjadikan ya Allah arti menjadikan ya Allah akan misal bahwa nan hiyo masalan kebalanya maful yang pertama eh eh lah tadi kemalapeta ya kau ada panggilan masuk sebentar maaf ya Lagu Mangko ada pun segala mereka yang beriman mereka itu baal ada pun mengetahui mereka itu bahwa sungguhnya misal artinya misal baal sungguhnya hak artinya tetap adalah gijah tuh Ah ya, Ah Singa baru oke okay. Ulang melihat deh artinya lebih besar daripadanya nyamuk artinya tidak meninggalkan Ya Allah akan menyatukannya misal Karnoma yang padanya misal itu daripada hikmah mangko Adapun segala mereka yang beriman mereka itu bakal Adapun mako mengetahui mereka itu bahwa sungguhnya misal artinya misal bahwa sungguhnya hak artinya tetap lagi jatuh pada sampai jatuhnya yang hak daripada Tuhan mereka itu dan adapun segala mereka yang kafir mereka itu, maka berkata, "Mbak Allah, adapun maka berkata mereka itu, Bara 'Baram lupa kau, menghendaki Allah dengan ini nisbah misal.' Bahan masalan, hiunya na masalan, ko balanya tamis, artinya dengan ini misal." Dan baram loma, bala istifham, ingkar. Di batanya itu, bukan batanya untuk mendapatkan jawaban tapi batanya untuk karno de Hal-hal tujuan Allah membuat contoh-contoh bisa perumpamaan-perumpamaan itu jadi kan batanya kok ado ado tujuannya untuk mendapat jawaban tu orang -nan -nan ndak ingin ilmu dan ado kan batanya tu tujuannya untuk mengingkari istifam ingkar lagi kamu tadama itu dan baram lo zaba baram lo dengan makna al-lazi, yang dengan silatnya allazi itu khabarnya mutada jadi allazi dan silatnya yaitu aradallahu menjadi khabar mutada yaitu khabar di'ma. Artinya barang manakah faedah padonya misal. Berkata Allah Ta'ala pada jawab mereka itu menyaksikan ya Allah dengan ya misal, artinya dengan ini misal akan kebanyakan daripada yang hak. Karena kafir mereka itu dengan ya misal. Dan menunjuki ya Allah dengan ya misal akan kebanyakan daripada orang mukmin mereka itu. Karena membenarkan mereka itu dengan ya misal dan tidak menyaksikan ya Allah dengan ya misal kecuali akan orang fasik mereka itu artinya orang keluar mereka itu daripada mentaati ya Allah Jadi Allah tidak malu doh walaupun Allah membuat perumpamaan yang kecil makhluk kecil sekalipun. Jadi walaupun kecil sesuatu yang kecil itu ada hikmah. Contoh kini, lah, kita dihebohkan dari yang kecil, yang paling yang tidak nampak. Virus, jadi remehkan masalah walaupun ketek tidak nampak, jadi remehkan heboh manusia sedunia gara-gara tidak nampak. dan dua dalam ilmu pengetahuan pun masalah-masalah yang kecil-kecil itu jadi bahan penelitian. Dan dalam agama satu yang kecil itu pun ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran-pelajaran kita ambil. Dan tidak menyaksikan Allah dengan yang misal kecuali akan orang fasik mereka itu, artinya orang keluar mereka itu daripada mentaatinya Allah yang segala mereka hiyonyo ala zina akan naat yang membinasukan mereka itu akan janji Allah artinya ma yang menjanjikan yolah akan yuma kepada mereka itu pada kitab daripada beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kemudian teguhnya janji artinya takiknya janji atih mereka itu dan memutus mereka itu akan ma yang menyuruh Allah dengan yuma Ananiyo bahwa diperhubungkan orang Yuma. An Yuma itu nyatulah daripada beriman dengan Nabi dan berkasih sayang dan lain demikian. Dan baramlo an ba baramlo kabadal daripada damir bihi. Dan buat binaso mereka itu pada bumi dengan maksiat dan melarang daripada beriman. Barang belum mereka ini artinya orang yang disifati mereka itu dengan main sebagai orang Yuma. mereka itu baalah barang mulu merugi mereka itu karena tampak jadi mereka itu kepada narako yang disalamu kena teh mereka itu bata pokok kafir kamu wahai ahli Mekah dengan Allah dan sungguh ado kamu ba mati artinya nutfah pada sulbi Kemudian menghidupkan yulahkan kamu pada rahim dan dunia dengan menekan ruh pada kamu. Dan baram istifham bala ba baram lo bagi takjib. Nah, kalau dia teh tadi istifham bagi ingkar. Kalau itu istifham bagi takjib Allah batanya itu bukan tak tahu. Allah batanya bukan tak tahu sebab kenapa orang kafir itu kafir. Tapi karena takjib artinya sesuatu Allah telah menciptakan manusia dari mati dihidupkan. Jadi kalau manusia berpikir menggunakan akal pikiran, tidak mungkin manusia itu kafir. Jadi itu maka pertanyaan bagi takjib. Heran, kenapa masih kafir? Daripada bagi dan baram istifam, ba'ala baram bagi tajib, daripada kafir mereka itu sarato berdiri burhan, sarato berdiri hujah. Burhan itu hujah atau argumentasi atau istifam itu bagi taubih, taubih itu bagi mancocu atau mencela. Di pertanyaan tujuannya untuk mencela. Di kalian ini tidak menggunakan akal fikiran. Kalau kalian bantu itu dasar kejadian kalian, tapi kalian masih kafir, Kaifa takfurun? Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu masih kafir? Kemudian mematikan ya kamu tak kalau sampai ajal kamu kemudian menghidupkan ya kamu dengan berbangkit. Kemudian kapadonya Allah anan kepadanya dikembalikan orang kamu artinya dikembalikan orang kamu pada kemudian berbangkit maka membalas ya kamu dengan amal kamu dan berkata ya Allah karena dalil ate bebangki tak kalau main kari mereka itu akan yo babangki Hiyonyo Allah baalahinyo Allazi yang menjadikan yo Allazi bagi kamu akan ma yang pada bumi artinya bumi dan ma yang pada bumi hal keadaan sekalian karena bahwa membiak manfaat kamu dengan yoma yu, dengan yubma dan mambiak itibar kamu arti ibarat kamu dan mambiak itibar kamu. kamu kemudian menyangajo ya Allah pada kemudian menjadikan bumi arti menyangajo ya Allah kepada langit. mangko menyamukan ya Allah akan kasamonyo menyamukan aku mau siapa menyempurnakan ya nak menyempurnakan ya kasamonyo baram lo damir baala baram kembali yo damir kepada asamai dehuna itu kembali kepada asamai karena bahwa sungguhnya asamai itu baala sungguhnya pada makna jamak yang membawa kepadanya makna Jadi as-samai secara lafaz itu mufrad tapi secara makna jamak karena itu buliah dibuwe damirnya damir jamak. Artinya menjadikan nyolakan yolangi seperti ma yang pada yang lain akan dijadikan akan akan disempurnakan. Atau. Ya akan tujuh langi dan hiyonyo Allah badengati titi suatu baalahinyo orang mengetahui nisbah mujmal dan mufassal di mujmal itu secara garis besar mufassal secara terperinci atau secara juz iyat Mangko ada tidak ibarat kamu bahwa semuanya orang kuwasu ateh menjadikan demikian pada mulo-mulo dan hiunya demikian itu bayinya lebih besar dari kamu atau padahal hiu demikian itu balainya lebih besar dari kamu langsung sungguhnya orang kuasa ya Allah ateh mengembalikan kamu jadi sedangkan langit dan bumi yang lebih besar dari manusia itu Allah mampu kuasa menciptakan apalagi mengembalikan penciptaan manusia nanti di hari kiamat. Nah, aku masuk ala cerita penciptaan Nabi Adam dan peringatilah engkau wahai Muhammad saketika berkata Tuhan engkau bagi malaikat. Di malaikat kau sebenarnya kau jamak taksir. Kalau mufradnya malakun. kul malakul mauti alladzi wukila bikum di terjemahan ha ndak malaikah anak jadi malaikah kok sebenarnya jamak itu kalau kita terjemahkan malaikat para malaikat itu kan di kalau terjemahan bahasa Indonesia itu sebenarnya kalau malaikat itu kan di, dianggap satu apa ndak tunggal itu ndak seorang bisa sebenarnya malaikat itu sebenarnya jamak semua tujuh ulama nah, ulama itu kan jamak sebenarnya tapi dalam bahasa Indonesia dipahami tunggal ulama jamak dari alim alim mufradnya jamaknya ulama di dalam bahasa Indonesia pemakaiannya ulama itu tunggal ini ulama <laughs> seorang ulama di malaikat itu juga jamak taksir yang mufranya adalah malakun Sakatiko berkata Tuhan engkau bagi malaikat bagi para malaikat akato bahwa sungguhnya aku ba'ala sungguhnya orang menjadikan pada bumi akan khalifah yang mengalifahi khalifah akan aku yang menggantikan yo khalifah akan aku pado meneruskan hukum aku padanya bumi dan hinya khalifah balanya ba Adam alaihissalam salam yu khalifah secara asal artinya artinya adalah pengganti pengganti atau wakil makanya setelah Rasulullah wafat yang dicari itu khalifah yang menggantikan Nabi disebut panggilannya atau pangkatnya khalifah itu yang menggantikan Nabi dalam mengurus umat Islam bukan menggantikan Nabi sebagai seorang Nabi dan Rasul tapi menggantikan Nabi dalam kepemimpinan memimpin umat Islam Berkata mereka itu para malaikat adok menjadikan engkau padonyo bumi ada menjadikan engka padanya bumi itu akan siman yang babu binaso siman padanya bumi dengan babu maksiat dan menumpahkan yusiman akan darah artinya mengalirkan yusiman akan darah dengan membunuh Jadi malaikatnya bukan apa bukan protes tapi Artinya kau protes secara halus demikian nak kritik secara halus Aduh menjadikan yang kawai Allah pada itu akan siman yang ka babu binasuh, pada bumi dan akan menumpahkan darah. Ba mangko malaikat mengatakan seperti itu sebab malaikat tahu bahwa manusia yang akan diciptakan itu ado memiliki daya syahwat dan daya amarah. Jadi kalau dengan daya syahwat manusia itu cenderung melakukan maksiat. Dengan daya amarah, manusia mampu eh, manusia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menumpahkan seperti membunuh, merusak, menghilangkan nyawa. Tapi malaikat gagal mengetahui bahwa manusia yang akan diciptakan itu juga memiliki daya akal tidak akan nampak hanya dua daya dua daya pertama daya sahwat dan kedua daya amarah jadi dengan daya akal manusia mampu memimpin daya sahwat dan daya amarah itu artinya mengalirkan ya, siman akan yudarah dengan membunuh seperti ma yang telah Banu banujan dan ado mereka itu padonyo bumi maka takala bu binaso mereka itu bala takala itu mengutus Allah te mereka itu akan malaikat maka memburu mereka itu akan mereka itu kepada pulau-pulau dan buki-buki di -buki. Jazair itu jamak dari jazirah nah, Ya, yes. Hmm. Yo, pakai fa ya. Fataraduhum ilal jazairi wal jibal. Nada apa sih nanda kusria? Lay. Dan baramlo kami baala baramlo. Padahal baramlo kami baala lo, bertasbih kami hal dan terpakai kami dengan memuji Engkau. Artinya berkata kami Subhanallahi wa bihamdihi. dan mensucikan kami akan engkau arti mensucikan kami akan engkau daripada ma yang tidak patut yuma dengan engkau dan mensucikan kami akan engkau eh lam zaidah maka baram lo laba, baram lo zaidah dan baram jumlah akan hal Padahal, para mulut kami, mensucikan kami, bertasbih kami dengan menjadi engkau, dan mensucikan kami akan engkau. Artinya mau baram lo kami, bahwa baram lo lebih hak dengan jadi khalifah. Jadi itu apa? Sindiran secara halus, nah secara halus. Malaikat mengatakan, nah kenapa engkau jadikan ya Allah manusia? Manusia itu kan kerja maksiatnya, parang aja kerja. Sedang kami selalu bertasbih, selalu memujimu, selalu mensucikanmu bicara lu kami aja lah nah jadi khalifah kami saja lah pilih jadi khalifah berkata Allah Ta'ala bahwa sungguhnya aku bahwa Allah sungguhnya mengetahui aku akan mati tidak tahu kamu daripada maslahah daripada kebaikan pada mengalifahi Adam kalian tidak tahu ya malaikat aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui dan bahwa sungguhnya pada zuriatnya Adam dan bahwa sungguhnya zuriatnya Adam pada mereka itu dan bahwa sungguhnya zuriatnya Adam bahwa sungguhnya pada mereka itu anak padanya orang taat dan orang durhaku maka menzairkan di Adam akan keadilan antara mereka itu jadi itu Allah menciptakan manusia itu ada daya amarah dan daya sahwat dengan adonyo daya tadi manusia babue ado yang taat ado yang maksiat dengan itulah nampak keadilan mangko berkata mereka itu sekali-kali tidak menjadikan Tuhan kami akan makhluk yang lebih mulia tehnya Adam daripada kami dan tidak perlu lebih mengetahui karena terdahulu kami bagi Adam dan malik kami akan ma yang tidak malik ya adam akan ya ma jadi kata malaikat Allah Tuhan kami tidak akan tidak akan pernah menjadikan makhluk yang lebih mulia dari kami dan juga tidak lebih mengetahui karena kami lebih dulu makhluk yang lebih dulu diciptakan kami melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Maka menjadikan Allah Ta'ala akan Adam daripada wajah bumi. Jadi kalau dulu di wow Adim ke apa, arti, apa arti ko, surya? Pusik ya. Jadi kalau baca lihat memang Adim itu Adam itu artinya wajah, arti permukaan Permukaan bumi kan ai kan. Jadi Adam itu artinya dari permukaan bumi. Dari permukaan bumi artinya wajahnya bumi yaitu permukaannya bumi dengan bahwa menggenggam ya Allah dari bumi itu akan satu genggam <tuh> daripada sekalian warnanya bumi. Di disiko file Allah. Dan kita pahami Allah menggenggam seperti manusia menggenggam dengan tangan. Di Kosamo aja ndak dalam uh, riwayat yang menciptakan Nabi Adam itu sia Malaikat Jibril ndak Di walaupun Allah Allah itu yang disabit menggenggam sebenarnya Yang mengambil tanah untuk bahan penciptaan Nabi Adam itu adalah malaikat Jibril Jangan sampai gitu uh, memahami seperti orang mujassimah ya. Allah menggenggam tanah dengan tangannya yang satu genggam dengan menggenggam ya Allah daripadanya bumi itu akan satu genggam daripada sekalian warnanya bumi dalam tafsir sawi dicari Allah uh, tanah untuk bahan pencipta Nabi Adam itu dari 60 jenis tanah bumi itu yang dikumpulkan dari 60 jenis tanah yang ada di permukaan bumi. Dan dihancur orang Yunan segenggam tadi dengan air yang bertikai-tikai atau yang bersalah-salahan atau berbeda-beda. Di air, ya, eh, tanah yang banyak warna tadi itu ada 60 jenis pun dihancur dengan artinya diaduk dengan air yang berbeda-beda di masa seperti apa kemudian tinggal buat tembok nak tanah tadi itu, ah hmm ya boleh juga pun ujat ujinat ya hmm ujinat kalau dulu jago tuh, tidak salah, tadi mau mana? Ini jadi hancur. Di ajanaiku sebenarnya samu kalau di kamus dicela menggaul ya. Digaul artinya menggaul ia akan tepung ajana daqiqnya. Jadi seperti yang buat kue kan. Nah, dia buat kue tapuang tadi itu dimaksud lagi ke dalam digaul artinya diaduk itu, Digaul artinya diaduk dengan air. Lihat. Ya. dan menyamukan ya Allah akan ya Adam mukasinyo dan menyempurnakan ya Allah akan ya Adam dan meniup ya Allah pada doanya Adam itu akan ruh jadi setelah selesai setelah siap limbago Adam itu maka ditipkan ruh maka jadi ya Adam ba, jadinya hayawan itu hewan artinya makhluk hidup makhluk hidup yang berpanca indera hasasan lagi berpanca indera makhluk hidup yang berpanca indera pada kemudian bahwa ado yu adam ba nyo, jama dan beku. Di sebelumnya sebelum ada ruh tubuh Nabi Adam itu bagaikan benda mati jamadan. Di setelah masuk ruh maka menjadinya hewan itu makhluk hidup lagi memiliki panca indera dan mahajakan yola akan ada makan namu artinya namu yang dinamui sekalian nyo namu hatta inggolah mangkuk gadang dan mangkuk ketek wal fuswah wal fasiyah kau dulu kau apa kau window dan apa lagi sandua tapi kalau kita cari dalam tafsir sawi iya iya betul ya tapi kalau mau cari al fuswah itu faswah ya boleh faswah uh, Iko artinya adalah bau angin yang keluar dari dubur dengan tidak ada suara ya <laughs> nah, bila sautin jadi kalau nyogak agak kuat namanya fuswah kalau agak lemah namanya nah, fasiyah ya. apa tuh fas faswah atau fuswah faswa oleh anda faswa jadi artinya itu ya kantuk yang yang ndak basuaro tapi ada dua jenis eh ya. ada yang kuai ada yang lamah jadi kalau yang kuai aturan disebut dengan apa tadi al faswa dan wal fasya dan apakah migrafah ke, apa? penyawu ayi dah. Dulu dari tina pos sandua, sandua atau penyawu ayi itu cawu ah ayi atau kini apa tu? Kayuang dah, kayuang. Di mega rafah, di cie beda ya pun juga jema nak marifah hilangan titi jadi marifah macam ni Dan sanduak dengan bawah menjadikan dengan bawah menjatuhkan ialah pada hatinya Adam makan ilmunya nan dinamo itu. Jadi Allah langsung mengilhamkan ke dalam hati Nabi Adam namu dari benda-benda yang ada di bumi, termasuklah hal-hal yang bersifat abstrak, bukan namu dari benda-benda yang bisa diindrai. Kemudian mendatangkan ya Allah akan mereka itu artinya nadinamui dan padonyo ayat anan padonyo taglib mentaglibkan yang berakal. Jadi kan tadi disebut benda-benda namo-namo dari artinya yang diberi namo. Nah, itu kan ndak seharusnya tidak boleh hum itu. Aradahunna harusnya tidak. ndak. benda-benda itu harus kalau tidak berakal maksudnya masuk taknis tidak damirnya enggak. kalau tidak berakal harusnya taknis tapi di sini dibuat damir home nah, itu namanya taglib seolah-olah jadi dimasukkan dimasukkan ke dalam golongan yang berakal Kemudian mendatangkan yolakan mereka itu artinya yang dinamui dan padanya ayat anan padanya taglip, men-taglipkannya berakal, ate malaikat. Maka berkata yolah bagi mereka itu karno panumpala, ditempela. Allah berkata bagi malaikat artinya untuk menunjukkan bahwa Allah itu benar. Bahwa apa yang Allah katakan sebelum itu benar, itu panumpala namanya. Aka kabarkan dek kamu akan aku artinya kabarkan dek kamu akan aku dengan namo mereka ini artinya yang dinamui jiko ado kamu ba adonya orang benar kamu pada bahwa sungguhnya aku ba sungguhnya tidak menjadikan aku akan yang lebih mengetahui daripada kamu atau bahwa sungguhnya kamu ba sungguh lebih berhak dengan jadi khalifah jadi kalau kalian memang benar dalam dakwah kalian, dalam klaim kalian bahwa kalian itu lebih berhak dan jadi khalifah atau kalian berkeyakinan bahwa saya tidak akan menjadikan makhluk yang lebih tahu dari kalian. Nah, coba. Coba sebutkan nama dari benda-benda ini. Dan barang ba menjawab syarat, Bala Bara menunjukkan atehnya jawab ma yang sebelumnya syarat. Jadi siko kan tidak ada jauh syarat kau. Ingkung sadikin. Jika ada kamu baru benar kamu bala jiko. Mana ada jauh belakang dah. Jadi jauh syarat mahzuf tapi telah ditunjukkan oleh yang sebelum syarat yang dia teh. di artinya kalau kamu memang benar maka kabarkan dek eh, kamu akan aku dengan nama mereka ini. Dia sebelum syarat itu adalah dalil atau yang menunjukkan jauh syarat yang yang mahzuf. Barakatu mereka itu malah para malaikat maha suci engkau arti maha suci bagi engkau daripada mendebat atau engkau. Di malaikat itulah apanya kan tidak ada kehawa nafsu malaikat itu makhluk yang patuh yang taat. Kok tidak mungkin malaikat itu mendebat. Nah, mungkin kami mendebatmu ya Allah. Tidak jenis ilmu bagi kami kecuali ma yang mengajarkan engkau akan kami. Di la itu ada namanya la nafi jenis. La nafi jenis setiap la setiap isim yang jatuh setelah la nafi jenis itu hukumnya nasab. Tidak jenis ilmu bagi kami kecuali ma yang mengajarkan engkau akan kami akan yuma. Bahwa sungguhnya engkau, bahwa sungguhnya, bahwa sungguhnya engkau, engkau, takik bagi kaf. Allah semuanya alim lagi hakim, jadi di si koko banyak takit. Eko ya. yang pertama pakai inna, yang kedua jumlah isimiah, yaitu ka, yang ketiga mengulang-ulang, mengulang, mengulang-ulang damir, ka diulang dengan anta, jadi tiga takit yang didatangkan oleh malaikat menunjukkan bahwa malaikat itu sangat yakin Allah itu maha mengetahui lagi maha hakim bosnya engkau engkau baanan hinyonan anta itu banyak takkit bagi kaf baala sungguhnya orang mengetahui lagi orang lagi hakim artinya hakim Allah itu segala sesuatu tidak keluar dari ilmu Allah dan hikmah Allah jadi Allah tuh apa namanya hakim itu tindakan Allah itu sesuai dengan pengetahuan. Tindakan itu tepat, itu hakim. Allah zina Allah, jadi keputusan Allah itu tepat berdasarkan ilmu dan tepat. Allah zina Allah yang tidak keluar suatu jua daripada ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Dah laki-laki rolas paru tu nak, lastanah semua nak. Nah, sampai sini lah dulu. Ya, silakan, Kusuria.